Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tahun 2024. Di belakang ini adalah sungai berenang ya. Sungai yang memisahkan antara negeri Perak dengan negeri Selangor. Sungai yang juga memberikan rezeki kepada orang-orang kampung, penduduk kampung untuk mendapatkan hasil ikan, udang dan sebagainya. Juga kadang-kadang ianya menjadi sumber air dan juga menjadi masalah kepada penduduk. Jadi masalah yang kena dan di sini ialah bila air pasang besar daripada laut dan juga hujan lebat di hulunya, tanah-tanah di pinggir yang rendah akan ditenangi air. Masuklah kebun-kebun, kebun sawit, rumah-rumah penduduk ya. Maka jalan kesayangnya pihak berwajib hari ini Jabatan Airan dan Selayar JPS telah menambahkan bansungai ini dibina, koreknya tanah dan ditambak tinggi 5 hingga 6 kaki agar air pasang besar tidak lagi dapat melimpah masuk ke kampung-kampung dan ke kebun-kebun warga sekitar ini. Dan ini adalah kemenangan di kampung Selangor di mana dia juga menggunakan sungai dan menjalankan dalam masa sebulan atau 2 bulan dia ini siap. Dan jika ada air pasang-pasang dan juga hujan lebat, dia tidak lagi menjadi masalah. Dia ada penduduk. Adalah sebahagian daripada kerja-kerja pemenepan ya, iaitu material offsite untuk membina kabin ya, di mana selepas ban ini dikorek terus sampai ke kiraannya akan dibina kabin-kabin untuk memastikan bahawa tidak ada kebocoran lagi di ban kampung Teluk Buloh. Seterusnya menyiapkan ban dan parit serta membina kabin untuk menutup lubang kebocoran air. Kerjanya agak rumit kerana dia melibatkan tapak yang lembut ya.
Sini Hitachi 025 jadi support team ya untuk excavator yang besar ya, yang long bone untuk membawa bahan-bahan binaan ke tempat yang disediakan ya. Kerja-kerja piling bakau ya oleh excavator untuk tapak kabin di penghujung ya. Bahan ini sudah hampir siap. Dan kerja-kerja kabin sedang langsung mana tempat-tempat yang ada bocor ya. Bahan galang air masuk Sungai Bernam, Kampung Teluk Bulung.